Perang ini melibatkan pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan para pejuang Bali dari Kerajaan Baduy yang menolak penjajahan kolonial Belanda. Nama Puputan merujuk pada pertempuran yang berakhir dengan keputusan para pejuang Bali untuk bertempur hingga titik darah penghabisan alih-alih menyerah. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan berat bagi pihak Bali, di mana banyak pejuang dan warga sipil tewas. Peristiwa ini dikenang sebagai simbol keberanian dan ketahanan rakyat Bali dalam melawan penindasan. Fenomena di atas merupakan salah satu sumber inspirasi bagi penata serta merealisasikan atau mentransformasikan menjadi sebuah wujud karya seni Balaganjur. Sentuhan melodi, irama, dinamika, dan ritme yang tegas dianalogikan sebagai semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan olah vokal merupakan keyakinan para pejuang serta siap untuk membela pati. Berperang hingga titik darah penghabisan. Bala Bela Pati terdiri dari 3 suku kata yang berarti para pasukan siap akan mempertahankan perjuangan tanah kelahiran hingga sampai mati. Penata tabu, Ikadek Suryantara Asmara Putra. Penata gerak, Putra Martanjung. Koordinator, Imade Ardiana. Penanggung jawab, Kelian Adat Uma Desa Pohuyangan Kajeng Kecamatan Denpasar Utara. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Seka Belaganjur Bayu Ireng, Banjar Uma Desa, Desa Pohuyangan Kajeng Kecamatan Denpasar Utara. Bala Bela Pati. Hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.